Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara menghapus background video di aplikasi CapCut. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk menghapus background video di aplikasi CapCut, yaitu kalian bisa masuk ke dalam aplikasi CapCut-nya. Oke, bagi kalian yang belum download aplikasi CapCut-nya, kalian bisa download di Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal download di App Store. Oke, tampilan awal aplikasi CapCut-nya seperti ini. Kemudian di sini kalian pilih proyek baru, icon plus ini kalian klik. Kemudian di sini kalian bisa memilih video atau foto. Oke, di sini sesuai judul kita, yaitu menghapus background video di CapCut, yaitu di sini saya akan memilih video saja. Oke, saya akan menggunakan video yang ini saja. Kemudian di sini kalian klik tambah di pojok kanan bawah. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara menghilangkan background-nya? Oke, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik videonya seperti ini. Kemudian di bawah ini terdapat beberapa fitur. Kemudian di sini kalian tinggal pilih fitur pengaturan latar belakang. Oke, yang ini di sampingnya kunci chroma, kalian pilih pengaturan latar belakang. Kalian tinggal klik saja seperti ini dan kalian tinggal tunggu sebentar dan background belakangnya sudah hilang. Oke, tampilannya seperti ini. Kita apply. Oke, itu adalah tampilan tanpa backgroundnya. Jadinya backgroundnya tersebut sudah kehapus. Kemudian cara menyimpannya cukup mudah. Kalian tinggal klik icon panah ke atas di pojok kanan atas. Oke, kalian klik. Kemudian di sini kalian tinggal pilih resolusinya dari 480p sampai 1080p. Kemudian di sini kalian tinggal pilih tingkat bingkainya. Oke, kemudian kalian klik export jika sudah. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai mengekspor videonya. Oke, jadi tampilan backgroundnya yang di belakang tersebut sudah kehapus, cukup gampang mudah caranya. Oke. Oke, setelah kita menyimpannya, lalu kita pergi ke galeri untuk mengecek apakah si video tersebut sudah masuk. Oke, atau sudah tersimpan. Oke, di sini videonya sudah tersimpan, tampilan videonya seperti ini. Oke, di sini videonya sudah, backgroundnya sudah kehapus. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara menghapus background video di aplikasi CapCut. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas. See you next time and bye.